seekor buaya berukuran 4 meter. Hebohkan warga Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Buaya tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sesaat terjebak di persawahan milik warga, Senin, tanggal 20 Juli tahun 2020. Keberadaan binatang reptil tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang hendak melihat kondisi persawahannya yang diterjang banjir beberapa hari terakhir. Warga sontak kaget saat melihat di persawahan miliknya ada jejak kaki buaya. Setelah menelusuri jejak kaki tersebut, rupanya seekor buaya besar tengah berada di tengah sawah. Sontak hal ini menghebohkan warga sekitar, sehingga mengundang kerumunan warga yang datang menyaksikan langsung seekor buaya secara dekat. Bahkan tak sedikit dari mereka mengabadikan momen tersebut menggunakan gawai mereka saat sang buaya berjalan lambat di tengah persawahan. Kapolsek Ladongi, Ibtu Trimo Susanto, mengatakan buaya tersebut berasal dari sungai yang tak jauh dari persawahan warga, yang selama ini digunakan warga untuk mendapatkan air. Untuk mengamankan buaya tersebut, warga bersama aparat kepolisian dan TNI mengusir buaya menuju ke saluran irigasi persawahan yang terhubung dengan sungai Oikondo, jelas Trimo. News.okezone.com. Jadi bagaimana menurut Anda?